2022. Oke, bersama kami keluarga saya Agus Gunawan, ada istri saya Riang Reni, ada anak saya Evan dan Evelyn. Gimana Evan? Kita udah siap baca Alkitab? Iya dong. Dan renungan kita siap? Tapi sebelum itu kita doa dulu. Oh, siapa yang doa? Evelyn. Oke, yuk Evelyn kita berdoa. Amin. Terima kasih. Yuk, Pak, bacain. Hari ini kini kita dari tanggal Jumat 28 Januari 2020. Ya, 2022 ya, yuk. Bumi penuh ciptaan Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan. Mazmur 104 ayat 24. Tito, ikat kembali biskuitnya, seru Mama. Tito yang sudah mengantuk hanya melipat bungkusnya dan meletakkannya di atas meja. Tito kemudian merancang ke kamarnya untuk tidur. Bahkan Tito lupa sikat gigi. Ketika bangun pagi, ia merasakan mulutnya tidak enak. Oh, mulut ya. Terus? Adik-adik, saat Tito tidur, semut-semut tetap bekerja dan menemukan biskuit manis yang lezat. Begitu juga kuman-kuman di dalam mulut. Saat Tito lupa mengikat gigi sebelum tidur, kuman-kuman di gigi mulut sisa-sisa makanannya. Tuhan menciptakan banyak sekali makhluk dengan cara hidupnya berbeda-beda. Yuk kita membacakan Mazmur 104 19 ayat 19-24. Oke, mari bacain ya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Cara hidup tiap makhluk berbeda-beda, tapi semua sama-sama membutuhkan makanan. Adik-adik, Tuhan menciptakan makhluk dengan keragaman cara hidup. Semuanya itu saling membantu. Marilah kita hidup damai berdampingan dengan semua makhluk hidup. Ya, jadi semua diciptakan Tuhan, semua punya cara hidup masing-masing ya. Luar biasa Tuhan ya. Oke, kita mau akhiri bacaan kini kita dan kita mau berdoa. Siapa yang mau berdoa? Mami Ria. Ayo mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa banyak perbuatan-Mu, bumi pun penuh dengan ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di Renungan Kidi berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.